Pemirsa, demo rusuh di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah kembali terjadi. Setelah beberapa waktu lalu terjadi di PT BJAP, kini kerusuhan serupa terjadi di PT Hamparan Mas Sawit Bangun Persada 1 Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan. Tuntutannya sama, yakni meminta plasma sawit sebesar 20% untuk warga sekitar perusahaan. Situasi terkini, Hamparan 1, habis sudah dibakar. Sejumlah bangunan milik PT Hamparan Mas Sawit Bangun Persada HMBPI 1 di Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah dibakar masa Kamis kemarin. Aksi pembakaran sejumlah bangunan ini kemudian viral di media sosial. Sejumlah bangunan yang dibakar diantaranya gazebo, perumahan estate kantor, dan perumahan guru. Dalam satu pekan terakhir, massa menggelar aksi damai. Warga desa Bakal ini menggelar aksi di lokasi PT HMBP 1. Sejumlah tuntutan disuarakan warga dalam aksi tersebut, di mana warga menuntut PT HMBP 1 memberikan 20% plasma dari luasan hak guna usaha HGU, lahan inti dari PT HMBP 1. Selain itu, mereka juga menuntut lahan yang berstatus di kawasan hutan dengan luas kurang lebih 1.175 hektar dikelola oleh masyarakat sendiri. Meski sempat memanas, namun kondisi lokasi kerusuhan kini kembali kondusif. Kapolres berharap situasi di wilayah setempat tetap dalam kondisi kondusif dan saat ini personil kepolisian dari Polda Kalteng dan Polres Seruyan terus bersiaga di lokasi. Dari Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Sigit Jakuan Pamungkas, iNews melaporkan.